Dikabarkan jika selat ini banyak sekali menyimpan makhluk gaib yang akan dengan senang hati siap menenggelamkan korbannya ke dasar laut. Salah satu kecelakaan mengerikan yang terjadi di sini pada tahun 2016, yakni sebuah kapal motor penyeberangan KM Peravelia II tenggelam di Selat Bali. Hasil investigasi dari Nasional Keselamatan Transportasi KNKT menyebutkan penyebab dari tenggelamnya Peravelia II karena stabilitas kapal pada saat berangkat sudah tidak memenuhi kriteria stabilitas kapal yang baik. Tapi tak sedikit pula yang percaya jika ulah dari makhluk gaib di sana juga menjadi penyebabnya.